Dalam setahun terakhir, sudah ada ratusan truk batubara yang diam-diam melewati jalan kota Jambi. Terkait hal ini, pihak kepolisian dan TNI pun telah melakukan penindakan terhadap ratusan truk batubara yang telah melanggar aturan tersebut. Baik yang masuk kota, muatan berlebih, melanggar jam operasional maupun pengemudi yang tidak mempunyai SIM atau STNK. Dalam rapat bersama Forkopimda, Kapolresta Jambi, Kombespol Eko Wahyudi mengatakan sepanjang tahun 2022 lalu pihaknya telah menindak ratusan pelanggaran truk batubara. Adapun angkutan batubara yang melanggar aturan selama 2022 yakni tilang masuk kota sebanyak 160 kendaraan, melanggar muatan sebanyak 137 kendaraan, melanggar jam operasional sebanyak 130 kendaraan, tidak punya SIM 101 kendaraan, serta tidak memiliki STNK sebanyak 108 kendaraan, dan total penindakan terhadap truk batubara pada tahun 2022 berjumlah 660 kasus. Kemudian pada tahun 2023 dikatakan ada total 50 kendaraan yang melanggar aturan. Pelanggaran tersebut berupa truk yang masuk kota, truk yang melebihi batasan muatan, melanggar jam operasional, dan pengemudi tidak mempunyai SIM dan juga STNK serta gear. Kombespol Eko Wahyudi pun juga menegaskan, ketegasan ini tak hanya berlaku bagi sopir truk batubara, namun juga terhadap para pihak penegak hukum baik polisi maupun TNI. Ia menegaskan jika ada aparat hukum yang coba-coba jadi backing dengan cara mengawal truk batubara masuk dalam kota Jambi, maka akan kena sanksi. Yang ditilang masuk kota, melanggar pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, itu sebanyak 166 penindakan. Kemudian yang melanggar pasal 307 terkait dengan muatan, itu sebanyak 137. Kemudian terkait dengan jam operasional sebanyak 130. Kemudian yang tidak mempunyai SIM sebanyak 101 dan STNK sebanyak 108. Sementara kalau kita jumlahkan penindakan selama tahun 2022 sebanyak 660 penindakan yang sudah kita lakukan. 1 sampai dengan 25 hari ini yang sudah kita tindak sebanyak 30. Terdiri dari masuk kota sebanyak 14 terkait dengan muatan. Fazil, JEK TV melaporkan.